Badan Pendapatan Daerah, Bapenda, menggelar kegiatan aksi keteladanan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, atau disingkat PBB, P2, Senin tanggal 24 Juli tahun 2023 di Pendopo Kantor Bupati. Bupati Joone Ganda mengatakan, ketaatan pembayaran pajak dan retribusi lainnya agar bisa mengintensifkan untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Sementara sekarang ini bekerja sama dengan baik pihak perbankan maupun pihak-pihak yang bisa mendorong atau membantu fasilitas untuk penyetoran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Nah, hari ini kita bisa lihat ada dua yang melakukan, yaitu pertama dari Bank Sudirgo, kemudian dari PT POS. Selanjutnya kita juga sebenarnya bisa melakukan pembayaran dengan QRIS dan melalui Indomaret atau Alfamart. Nah, ini kita harapkan akan mempermudah masyarakat untuk membayar kewajiban mereka pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Nah, ini kita harapkan juga akan dimanfaatkan oleh masyarakat agar masyarakat bisa lebih mudah untuk membayar pajaknya. Untuk masyarakat bahwa segera manfaatkan fasilitas yang sudah disiapkan ini karena lebih dekat dari mungkin tempat tinggal masyarakat yang ingin membayar kewajibannya. Nah, ini juga merupakan langkah yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Oleh karenanya kami berharap pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berharap masyarakat bisa memanfaatkan kemudahan-kemudahan ini agar mereka tidak sulit lagi untuk bisa datang ke kantor Pemkab atau misalnya hanya ke kantor perbankan. Ini juga bisa dilakukan seperti tadi saya sampaikan, bisa di toko Indomaret atau di Alfamart. Dampaknya kepada masyarakat, kita tahu bahwa akses dari PT POS, kemudian Alfamart, Indomaret, dan perbankan dalam hal ini Bank Sudirgo itu sudah tersebar hampir di seluruh wilayah di Kabupaten Minahasa Utara, sehingga masyarakat lebih mudah. Ya, kita permudah dari Minahasa Utara, Rama Damopoli melaporkan.